Bikin kopi dong. Bikin aja sendiri, Bu. Walah, malah suruh bikin sendiri. Emang kamu sibuk banget ya? Ya, sibuk. Lagi dapet kali ya. Sewot mulu, suruh bikinin kopi doang. Nasib, nasib. Sabtu pengen libur di rumah, malas disiwotin mulu. Dasar gak peka. Laki-laki tuh emang gitu, gak peka. Hari ini kan Sabtu, besok tuh Minggu. Ajak jalan-jalan kek, malas lu bikin kopi. Bikin aja sama. Sewa mulu mu? Lagi dapet ya? Dapet duit. Lah, Papu kan cuma nanya mu. Ada apa sih mu? Papu tuh gak peka jadi suami. Salah lagi. Ngomong aja, kenapa sih mu? Gak usah main tebak-tebakan, pusing. Mama tuh pengen piknik. Kenapa mah tiba-tiba pengen piknik? Papa pikir mama tuh gak bosen di rumah terus. Ketemunya mau itu-itu terus. Oh, jadi mamu bosen nih, mapaku. Bukan itu, Bu. Apaan dong? Masa tiap hari ketemuan cuma panci, pel, sapu, wajah. Bosen tau, Pak. Bener juga sih. Lah kalau papa, enak. Kerja masih bisa ngopi sama teman-teman papa. Pulang kerja udah bisa istirahat. Duduk di depan sambil ngopi, mainan HP. Loh mama kerjanya 24 jam tau pak, kayak pom bensin. Tapi gak pernah kelihatan kerja kan pak, bener gak? Baru sadar, tapi pakai duit apa? Papu lagi bokek. Bodoh, pokoknya mama pengen piknik. Papu inget gak terakhir kali ngajak piknik mamu kapan? 3 bulan yang lalu, pas gathering kantor. Nah, tuh papu inget. Kalau gak acara kantor, mana pernah mau papu ajak mamu piknik. Emang mamu maunya kemana sih? Pantai. Ini bocah muncul dari mana ya? Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Udah capek mainnya? Udah. Oh iya pak, siapa yang mau ke pantai mu? Kita aja mu, kapan mu? Aduh, mamu sama anak sama aja. Itu kan, masa juga pengen piknik pak? Papa juga mau mu, tapi pakai duit apa? Papu lagi bokek. Tenang aja Bu, kemarin pas mamu bersih-bersih, mama nemu uang di dalam rokok. Itu mah duit papu. Nah, makanya gak usah sembunyiin duit dari mamu. Gimana Bu? Apanya mu? Aduh, capek tuh ngomong sama papu. Pantai ya? Oke ya mu, ayo. Yeay! Hei, jadi ke pantai. Masih aku baju renang tuh ya. Beres lah. Marsha siapin mainan aja ya. Tapi jangan banyak-banyak. Oke, Ma. Nah, gitu dong Bu. Sering-sering ya Bu kayak gini. Biar mamu tuh gak bosen di rumah. Tambah sayang deh sama papu. Ih, giliran udah di ACC piknik senyum-senyum dulu, kaki sewot. Iya dong Bu, makasih ya Bu. Papa mau makan, mau ambilin ya Bu. Enggak usah. Aku ambilin ya Bu. Ya udah Bu, mamu packing dulu ya, bye. Aduh, Maina, duit simpenanku. Tapi apa deh, nyenengin anak istri dan memang rezeki mereka ini. Alhamdulillah bisa nyenengin anak istri. Oh. A few moments later. Tuh, udah nyampe pantai tuh, Mak. Ini beneran pantai, Pak. Ya Allah, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Wah, sudah.
udah, turun sana. Nah, silahkan nikmati mah pantainya. Wah, indah banget pak pantainya. Ini namanya pantai apa pak? Pantai Klayar Pacitan. Wah, karangnya bener-bener cantik. Iya, cantik kayak mamah dulu. Dulu? Emang sekarang gak cantik apa? Papa. Iya ya mas, sekarang juga cantik. Iya, nak mama yang cantik. Mainan ke pinggir pantai dong, ma. Ayo, nih pak, bawain tas mama. Bawa, aku mau main ke pantai dulu. Iya, seluas cinta papa ke mama. Iya. Gitu bilangnya. Tapi gak seluas badan mama. Pokoknya pantai ini indah banget. Aku seneng banget pak, kamu ajak kesini. Makasih ya. Iya, emang benar-benar indah dan penuh kenangan mah. Kok kenangan? Mama kan baru pertama kali papa ajak ke sini. Emang kenangan sama siapa? Kenangan sama mantan mah.